aksesoris sih? Ya ada dong aksesoris. Hah? Ada kak. Terus ada tuh dari situ. Sampai jam berapa pak? 24 jam? Iya. Mau tidur sini katanya pak. Oh penginapan apa? Rumah pelabi ini mana? Oh yang atas, sana aja keluar. Ke kanan ya? Ya. Oke. Okay. Mau nge-vlog ga ini? Nge-vlog ga? Nge-videoin aja sih. Oh mau apa? Nge-videoin aja sih. Kalau mau. Kalau ke YouTube nanti kena hak cipta. Kecuali kalau bayar 600.000 buat satu vlog. Dari trailer. Sampai juga guys ke rumah pengabdi setan. Ukuran properti kira-kira beneran mana. Buat oleh-olehnya, jurnal Astri gimana ruangan ini? Positif ya? Ini bagus gak buat ruangan uji nyali? Gak ada di sini. Gak ada ya? Udah pada pulang kamu ya? Pulang kamu ke Bogor. Gimana keadaan di sini? Ada apa? Gimana jurnal Asri? Kenapa ada apa ya? Karena ini kan kamar. Positif itu rumah sini? Ketika aku tadi agak beda. Hah? Ketika tadi aku agak beda. Masa. Kenapa? Ada pocong. Ya itu terus. Oh itu terus. Ya. Sini positif gak? Enggak, aku bingung di sini ya positif. Coba. Boleh, apa lagi? Ini kayak tahan toilet. Udah rusak. Wow.
Jadi di sini nggak boleh ngevlog guys. Tadi gue cuma ngambil video-video cuplikan-cuplikan dari ruangan-ruangan pengabdi setan aja. Kalau gue masuk sih kurang begitu horor ya. Tapi kalau Astri sendiri gimana nih? Biasa aja. Apa? Biasa aja. Tadi yang di sumur biasa aja. Enggak, yang di sumur. Yang di sumur doang nggak biasa. Serius. Tapi kenapa ditutup ya? Kurang-kurang ini ya? Apa yang sumur? Iya. Kalau sih kalau dibuka sih lebih oke. Okay. Bahaya. Apa? Bahaya. Anak kecil. Banyak-banyak hantu-hantu nyamar di sono. Tapi kok gap kan? Apa? Iya, tadi kita abis nge-videoin hantunya ke gap gitu, kebuka topengnya. Cuma ada dua ruangan yang kalian bisa lihat untuk apa, orang-orang ini ya, orang-orang yang nyamar jadi hantu. Tapi worth it sih kesini. Iya, kalau dibilang worth it sih oke lah, tapi akses kesininya lu harus ngelewatin rumah-rumah desa, rumah-rumah desa bukan ya, rumah-rumah warga guys. Untungnya gue kesini naik motor, jadinya gak mau makan waktu lama soalnya macet banget asli. Dari Bandung kota kesini kurang lebih 2 jaman ya, 2 jaman hampir 3 jam ya, 3 jam kurang lah. Dan panas banget, gue lupa bawa jaket juga. Kan lupa bahagia sih, serandom itu milih kesini. Iya random banget, pokoknya tadi mau keranca upas kan. Terus gue kepo dan penasaran, apa sih rumah pengabdi setan? Ya udahlah gas aja, mumpung lagi di Bandung. Alhasil ya, ya oke okay lah. Jadi terbayarkan. Apa? Terbayarkan rasa penasaran gue kesini. Ini kalau gue masuk sih nggak horor sama sekali. Ini gak doang tau, nih. Gak tau malam ya. Iya gak tau ya. Soalnya ini 24 jam guys katanya. 24 jam dan tadi tiketnya 23, 2 ya? 23 orang udah 2 sama udah sama motor. Jadi kayaknya satu orang tuh 10 ribu. Sepertinya ya.
kuliah atau orang 10.000 dan parkir motor 3.000. Ya, itulah cuplikan-cuplikan dari ruangan-ruangan pengabdi setan, soalnya nggak boleh nge-vlog, sorry banget. Habis ini kita mau ke Taman Langit, guys. Let's go. Alright guys, tapi ini udah kita sampai di Taman Langit Pangalangan ya. Dingin banget bro, ini udah kayak di puncak. Tadi OTW dari OTW dari mana? Dari pengabdi setan sampai kesini. Makan waktu 1 jam. Sekarang kita mau nyantai-nyantai dulu sebelum masuk ke Taman Langitnya. Terus kita tuh. Cuacanya berkabut, guys. Dingin banget asli. Dingin banget asli. Ketawa boleh. Ternyata kita datang ke sini berkabut. Soalnya dari media sosial kita lihatnya bagus banget ya. Pemandangan kebun teh. Ini pembangunan pemandangannya kabut. Dingin banget asli. Kalau kesini lu mesti bawa jaket. Ini driver Ogut nih. Driver dari OTW dari lo, pengabdi setan itu buka mulu. Gimana kesan-pesannya? Hah? Cukup sekali aja kesini. Apa? Dingin banget. Ini itu kecara pendek. Kayak kaos doang, itu sekarang. Sekarang lagi menikmati makanan dulu sama minum yang hangat-hangat. Tuh, lihat no. Kabut. Cuacanya lagi hujan, gerimis. Baru ini, tapi nggak hujan. Mungkin habis makan, gue mau ngeksplor ke dalam. Apakah bagus pemandangan kabutnya? Lagi kita ngeksplor, minum teh hangat dulu, guys. Oke, kemungkinan gue nggak bakal ke Taman Langit, guys, soalnya ini hujan. Cuacanya juga gak mendukung, gak bisa lihat apa-apa. Kabut semua soalnya nih. Ini kalau kayak gini gak bisa lihat apa-apa ya, Pak ya? Kalau hujan mah maksudnya. Hah? Tapi kalau kayak gini kabut gak lihat apa-apa ya? Ya udah lah. Hah? Kebuka. Oh. Jadi kemungkinan gue bakal pulang aja ke hotel, guys. Soalnya ya cuacanya nggak mendukung buat ke Taman Langit. Soalnya mending hujan sekalian terus gitu ya. Kabut banget sih asli. Gak bisa lihat apa-apa juga. Jadi kita kesini cuman makan sosis dan minum teh hangat aja buat
amunisi jalan pulang. Lu lihat sendiri cuacanya nih. Oh, pagi-pagi kali ya? Wes. Kem dulu. Busuk. Oh, malam juga ada? Lampu kali ya? Oh. Tapi udah ada tenda. Halo. Awal tenda sendiri kali. Halo. Ya udah, kita balik aja. OTW dulu ya. Balik Bandung, guys. Bye. Oh no, that is what they all say when they see me pouring some more.